Semua terpotong, kita cuci daging biawak tersebut dengan air bersih. Tenang, tak apa saja. Kendali itu loh, mangnya benar. Sama ini ya, loro ini mangnya aku. Izin loh, kena tenan. Loro mana apa ya? Tuh, ini pasti coba. Kita mau kata lagi, kita tidak terus. Kita tinggal dulu. Mau lo mau ulat gimana? Baca pagar. Akan memasak ulas-ulas biawak dengan bumbu komplit. Bumbu-bumbu yang kita butuhkan adalah cabai, perbanyakin cabai supaya pedasnya lebih mantap. Cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, laos, tumbar, jinten, sama daun jeruk, sama ditambahin dengan kunyit sedikit. Sudah kita haluskan.
tambahkan air bekas pengulekan tadi. Kita tambahkan garam secukupnya, tidak terlalu banyak biar tidak terlalu asin. Kemudian kita masukkan daging biawak tadi yang sudah bersih. Kurang aromane ndelok gulon ta. Iku sak sini ganti micin ta. Enggak usah micin. Asin kok, Ustaz. Asin kok, Ustaz.